Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara mengukur sebuah resistansi dinamo kipas angin. Nah, jadi dinamo kipas angin ini terdiri dari 4 kabel. Nah, 4 kabel itu, kabel yang warna hitam itu adalah salah satu kabel AC, jadi yang akan terhubung langsung ke AC. Dan untuk yang warna biru itu kecepatan 1, warna putih itu kecepatan 2, dan warna merah itu kecepatan 3. Jadi ya kita harus salah satu pilih hitam disandingkan dengan warna pilihan teman-teman. Merah 3, putih 2, biru 1. Nah, seperti itu ya teman-teman caranya. Nah, tapi di sini saya akan menunjukkan nilai resistansi sebuah dinamo kipas angin ya. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur resistansi itu adalah apometer. Nah, di sini saya menunjukkan apometernya menggunakan yang digital. Ini skalanya ohm. Nah, untuk pengukuran pertama saya akan menggunakan kecepatan yang paling kecil dulu. Kecepatan yang paling kecil adalah nomor 1, itu warnanya biru. Nah, jadi akan saya ukur hitam, tempelkan, dan biru kita tempelkan juga. Di sini terbaca 1027 ohm. 1027 ohm atau 1 kilo ohm lebih sedikit. Nah, ini untuk kecepatan 1. Nah, untuk kecepatan 2 berarti warna putih kita hitam tetap kita pilih, dan yang satunya ini bolak-balik nggak apa-apa. Nah, ini yang kedua, kecepatan kedua itu nilai resistansinya 903 ohm. Oke, ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah kecepatan yang paling cepat, kecepatan speed yang paling tinggi, itu warna merah. Ini nilainya kita ukur, saya ukur dulu, nilainya adalah 784. Jadi nilai resistansi kecepatan yang tertinggi, speed yang tertinggi, itu resistansinya 784. Kesimpulan di video kali ini, semakin kecil resistansi semakin cepat speednya, yang sudah saya ukur berdasarkan hasil dari alat ukur ya teman-teman. Nah, di video yang sebelumnya, video tahun-tahun kemarin, saya langsung menunjukkan nilai warna, dan sekarang di video ini menunjukkan cara mengukur resistansinya. Jadi kesimpulan video kali ini seperti itu. Jika teman-teman ada pertanyaan seputar video ini, silakan tinggalkan komentar. Yang baru gabung di channel ini, dimohon klik tombol subscribe-nya. Klik loncengnya juga supaya dapat notifikasi di channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, karena saya akan terus update video-video terbaru. Salam elektronika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.